Ya, balik lagi di channel gua sekarang. Kemarin kan gua udah beli knob shifter karbon ya. Sekarang gua mau kasih tahu cara tutorial pemasangannya ya. Yang pertama, sebenarnya gua udah pernah nyoba masang, cuma gua copot. Pengen gua pasang lagi. Maksudnya pengen gua ulang. Jadi, cara ngelepasin ini nih. Sebenarnya udah gua lepas nih. Ini caranya tuh puter kiri, putar terus nanti bakal lepas. Nih harus lepas, ya udah. Nih kalau ini kan ada ini nih, sebenarnya gue udah pasang, cuman susah dilepas nih, soalnya udah kencang. Habis itu tinggal udah dimasukin adapternya, ya. Kan sesuaiin sama yang ada tiga macam itu tuh, ada di sininya nih. Nah habis itu udah diputer sampai mentok. Baru masukin yang karbon ini, putar terus searah jarum jam, top. Nah, beres. Jadi gampang, simpel masang kayak gini. Bedanya lebih bagus ini sih, walaupun di sini nggak ada indikator keterangan gearnya kemana-kemana. Dan kalau yang udah hafal, udah biasa bawa mobil kan nggak usah pakai ngeliatin juga bisa. Jadi lebih ada nuansa karbonnya lah. Ya udah paling segitu aja video kali ini. Cuman kayak tutorial masang knob shifter di mobil. Sekian videonya ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Yaudah, terima kasih yang sudah nonton.